Beginilah detik-detik penggerbekan gudang narkoba berjenis sabu-sabu seberat 5 kg dan 20.000 butir pil ekstasi yang dilakukan petugas BNN Jawa Timur di kawasan perumahan di Oasis Village, Sidoarjo. Petugas BNN langsung mendobrak pintu rumah tersangka dan langsung mengamankan pelaku. Tersangka yang saat itu sedang bersantai bersama dengan istri dan anaknya langsung diborgol petugas BNN Jawa Timur. Kemudian petugas menggeledah seluruh ruangan di rumah tersangka dan akhirnya ditemukan barang bukti sabu-sabu 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas hitam. Sedangkan 20.000 butir pil ekstasi dimasukkan ke dalam tas kresek coklat. Setelah didapati barang bukti besar, tersangka langsung digelandang ke kantor BNN Jawa Timur. Selain bandar yang ditangkap, di tempat lainnya petugas BNN juga mengamankan 3 komplotan yang menjadi anak buah dan kurirnya. Para tersangka bernama Suhendro alias Dalbo, Tovan Andriadi, Joko Heru Prasetyo, dan Pujiono. Mereka langsung dikirim ke markas BNN. Kemarin siang telah berhasil mengungkap jaringan Dalbo yaitu yang berada di posisi di Malang. Dalbo sendiri sebagai bandar hanya memegang 1 gram saja. Sementara kaki tangannya ada 3 orang, yang satu adalah sebagai koordinator kurir, yang dua adalah kurir dengan barang bukti sebanyak 5 kilo 100 gram sabu dan 20.000 ekstasi sama 5.000 happy five. Akibat perbuatannya, keempat tersangka kini harus meringkuk di tahanan BNN Jawa Timur dengan diamankannya barang bukti 5 kg sabu dan 20.000 butir senilai miliar rupiah ini, petugas dapat mencegah rusaknya ribuan generasi bangsa. Bandar narkoba ini terancam hukuman mati.